Isti Channel. Oke teman-teman, di video kali ini ku akan kembali bermain True or Fake. Jadi ku akan membuktikan rahasia-rahasia yang dikirim oleh teman-teman yang kemarin komentar di video True or Fake yang pertama. Oke ya, yang ini nih teman-teman. Oke, dan ku akan pilih ya mana saja rahasia-rahasia yang akan ku buktikan, yang akan ku coba apakah ku berhasil, apakah itu benar atau itu palsu atau fake. Oke teman-teman, sebelum lanjut, ayo yang belum subscribe silakan subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa like videonya, terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja. Untuk yang pertama, ini adalah kiriman rahasia dari Kak Ayu Astiti. Kak Putri, aku punya secret juga. Jadi Kak Putri pergi ke dokter. Nah ini nih, ini ternyata diedit ya, bukan dokter tapi daycare. Oke, jadi Kak Putri pergi ke daycare. Habis itu Kak Putri ambil mobil-mobilan pemadam kebakaran di tempat anak-anak balita yang laki-laki itu. Habis itu Kak Putri pegang mobil-mobilan pemadam kebakaran itu, dan Kak Putri pegang balita, terus balitanya kebalik Kak. Masa sih balitanya kebalik? Oke, yuk langsung saja kita cek karena aku belum pernah mencoba ini. Oke, yuk langsung saja kita menuju ke daycare. Dua bayi, tapi kita lihat, kita hitung ya teman-teman, kita keluarkan bayinya dari gedung.
ketiga, yang keempat, ku berhasil menggendong 4 bayi sekaligus. Wow, ini keren banget. Secret yang dikirim oleh Kak Hadi. Terima kasih Kak Hadi. Jika teman-teman ada yang belum pernah mencoba, silakan dicoba. Oke, lanjut lagi untuk secret berikutnya. Dan ini kiriman secret dari Kak User. Kak Putri, cobain hack dari aku dong. Pertama, Kak Putri itu ambil karakter Kak Putri. Terus kakak ke bank. Terus kakak itu coba deh keluar pintu. Tapi karakternya di atas pintu. Meskipun di luar, cobain deh. Itu bakalan kayak melayang, tau gak sih kak? Atau berenang. Oh gitu. Oke, ku belum pernah coba nih teman-teman. Oke. Oke, yuk langsung saja kita buktikan. Ini hack true or fake. Oke, yuk langsung saja kita menuju ke kantor. Teman-teman, sampai
sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan jangan lupa follow TikTokku @putri_isti.